Nah, ini juga lagi praktikum. Menggunakan larutan. Pakai larutan SO4. Terus inilah jadinya, tapi ini terjadi korosi terlebih dahulu. Ini lama ya guys, soalnya ini pakai koil logam yang 500. Tembaganya menggunakan, coba neng angkat tembaganya. Pakai koil peniti ya. Sok masukin lagi. Ini prosesnya lama dikarenakan menggunakan koin logam 500 ya. Menggunakan logam yang 500-an, bukan logam yang seribuan, jadi lama gitu. Ini perubahannya korosi dulu baru nanti bisa jadi warna kuning. Oke. Udah ada warna kuning yang kena yang melapisi logamnya belum? Ini logamnya di negatif. Ini berarti kalau itu tergantung logamnya, Bu. Kalau misalnya logamnya coba yang 1000 itu lebih cepat gitu. Mana ibu? Udah ya, ini itu berubah. Betul guys, berubah sedikit. Baru sedikit dikarenakan ini susah. Dikarenakan ini itu berubah. Lagi apa? Lagi ini bu. Penyepuhan. Praktek. Lagi praktek. Coba ini lihat. Pelapisan. Itu lapisan. Tembaga dan uang logam. Menjadi koros. Terjadinya korosi. Ini melapisi logam warna putih dengan tembaga ya. Dengan tembaga. Hasilnya bisa ditunggu setelah 2 menit lagi ya, guys. Boleh diangkat dulu. Jadi warna pink. Karena dilapisi oleh tembaga. Bukan warna pink. Warna apa sih, Bu? Warna kuning tembaga. Dah, masukin lagi. Ini menggunakan alat yang ada di lingkungan ya. Ini pakai apa? Baterai apa? Baterai 9 volt. Harus pakai yang 9 volt. Ini memakai lebih besar, lebih bagus ya. Capit buaya larutan CuSO4. Ini mah air putih doang, Bu. Ini guys. Dan aquades. Bu, ini air putih doang. Pakai yang biru-biru enggak, Bu, ini?